Hai penonton YouTube. Nah teman-teman, di awal video ini aku lagi mau unboxing paket dulu ya. Seperti biasa aku belinya di Shopee Live. Nah ini aku beli tanaman artifisial lagi. Kapan hari juga aku udah pernah beli ya. Cuma berhubung ini kan masih ada ya Shopee Live yang diskon 50% itu, makanya ya udah aku manfaatin aja. Soalnya kan sayang nanti kalau misalkan udah kelewat, maksudnya udah gak ada lagi Shopee Live-nya yang diskon 50%, nanti bakalan nyesel gitu kan. Makanya udah ini aku beli lagi ya teman-teman. Ini sebenarnya aku tuh salah pilih warna kayaknya teman-teman. Ini tuh pas datang aku lihat kok kayaknya warnanya pucat gitu ya, bukan yang hijau banget gitu. Ini tuh kayak hijau muda terus kayak kekuning-kuningan gitu loh aslinya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini kesalahan aku sih, harusnya pilih yang nomor 1 atau 2 gitu deh. Tapi ini aku malah milih yang nomor 3. Hasil ya udah ternyata datangnya tuh agak pucat gitu ya. Nah ya udah, ini tuh langsung aja aku pasang ke potnya ya. Potnya cuman kayak gini aja sih ya teman-teman. Sebenarnya sih ini kurang kokoh kalau menurut aku si potnya. Jadi ini tuh si potnya itu aku tahan aja pakai uang receh, kebetulan ada banyak uang receh makanya aku masukin aja ke situ. Nah ini karena aku juga bingung mau naruhnya di mana ya teman-teman, untuk sementara aku taruh sini aja. Nah untuk motif si daun-daunnya ya kayak gitu ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau samaan nanti bisa ya klik linknya di deskripsi aku. Mungkin dari beberapa yang nonton video aku ini udah ada yang punya juga kali ya, tapi kalau yang belum punya dan mau beli nanti tinggal klik aja linknya. Nah sekarang dilanjut lagi nih, aku lagi mau setrika baju kerjanya suami aku ya teman-teman, biar besok pagi tuh nggak belum nyetrika baju, makanya sekarang mau aku setrika aja. Sebenarnya ini tuh kelanjutan video yang kemarin pas suami aku tuh libur kerja ya. Kemarin kan kegiatan di pagi harinya dan sekarang kegiatan aku di sore harinya. Sebenarnya sih mau disatuin di video kemarin, cuma menurut aku tuh durasinya terlalu panjang teman-teman, takutnya kalian juga bosen ngeliatin video aku tuh yang nggak abis-abis. Oh iya, mungkin dari teman-teman ada yang salvo kenapa aku kalau setrika baju tuh selalu pakai sajadah, karena emang aku belum punya alas yang buat setrika baju ya teman-teman. Makanya untuk sekarang ya udah pakai sajadah aja. Aku juga nggak punya bekas-bekas anduk gitu, makanya ya udahlah yang ada aja gitu yang digunain. Mungkin nanti kalau misalkan ada rezekinya baru aku beli alas buat setrika baju. Mohon dimaklum aja ya teman-teman, lagian juga ini aku nyetrika juga cuma baju yang penting-penting aja sih setiap kali nyetrika. Jadi kalau misalkan baju sehari-hari tuh nggak pernah aku setrika ya kayak gini. Ini tuh baju kerja suami aku, besok mau dipakai, makanya ya udah baru aku setrika sekarang. Nah tadi untuk bajunya udah selesai aku setrika, terus untuk celana juga udah, tapi aku skip aja ya biar nggak kelamaan durasinya. Dan sekarang sekalian juga aku mau setrika baju yang untuk dipakai di hari Sabtu ya teman-teman, biar nanti tuh aku nggak nyetrika lagi. Soalnya kalau misalkan nyetrika kadang males teman-teman. Makanya udah ini tuh sekalian aja aku setrikain. Oh iya, sambil aku mau sapa-sapa juga teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya, bahagia selalu pokoknya, dilancarkan rezekinya dan dipermudah jalan urusannya. Amin. Buat yang lagi sakit aku doain semoga cepat sembuh biar bisa kembali beraktivitas. Amin ya robbal alamin. Terus buat yang udah nonton video aku ini, aku ucapin terima kasih banyak ya. Kalian udah selalu klik setiap kali aku upload video, baik yang komen ataupun gak komen, pokoknya aku ucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah selalu support aku dengan cara kalian masing-masing. Aku gak bisa balas apa-apa ya teman-teman, cuman bisa doain semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya aku berharap jangan pernah bosan kalian nontonin video aku ya, dan semoga aja video aku juga bisa ada manfaatnya untuk kalian yang nonton. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please banget bantu aku dengan cara klik tombol subscribe-nya sekarang juga biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Nah ini alhamdulillah aku setrika bajunya udah selesai ya teman-teman. Karena dipakainya besok pagi, makanya ya udah biar nggak berantakan aku taruh aja ya di dalam lemari. Biasanya kan aku suka gantungin gitu ya, cuma kayaknya kelihatannya berantakan, makanya udah aku masukin aja. Nah sekarang aku lipat lagi untuk sejadahnya, terus untuk setrikaannya biarin aja taruh situ. Nanti kalau misalkan udah dingin baru deh aku masukin lagi ke dalam kardus. Dan sekarang dilanjut lagi ya teman-teman, ini aku ke dapur aja. Sebenarnya aktivitas sore hari
hari ini tuh udah gak banyak ya, karena kan tadi pagi udah aku kerjain semua. Terus ini tinggal aku mau beresin cucian piring yang udah pada kering, yang tadi siang aku cuci ya, bekas makan siang. Terus tadi juga aku sempet ngelepitin baju. Alhamdulillah kan paginya suami aku tuh ngejemur baju ya teman-teman, karena emang cuacanya lagi panas banget, terik banget. Alhamdulillahnya udah pada kering, jadi ya udah tadi langsung aja aku lipetin, tapi gak aku video ya. Makanya alhamdulillahnya sore hari ini kerjaan aku udah gak banyak ya teman-teman. Abis ini juga udah selesai, aku gak ngapa-ngapain, nanti tinggal rebah-rebahan aja gitu ya. Nah teman-teman jangan salfok juga ya, setiap kali aku bikin video di dapur, kalau misalkan siang atau sore, pagi gitulah, pokoknya dari pagi sampai sore tuh selalu kelihatannya silau ya teman-teman. Emang kayak gitu deh keadaannya. Sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya itu keadaan dapur aku sebenarnya kelihatannya lebih cerah, lebih terang. Tapi minusnya kalau setiap aku bikin video itu kelihatannya silau banget teman-teman ya. Mudah-mudahan aja nanti kalau misalkan ada rezekinya aku bisa renovasi. Pengennya sih itu tuh dibongkar, terus nanti pengen diganti sama jendela aja. Insya Allah mudah-mudahan tercapai ya, doain ya teman-teman. Nah sekarang dilanjut lagi nih tuh, sebenarnya sehabis maghrib aku lanjut lagi di dapur. Ini aku mau bikin tom yum ya teman-teman. Sebenarnya udah kapan hari banget, udah lama banget aku pengen bikin tom yum tapi belum kesampaian. Dan hari ini baru kesampaian ya teman-teman. Untuk bumbu tom yumnya juga aku nggak pakai bumbu macam-macam, pokoknya cuma dari bumbu instannya ini aja. Nah untuk bahan isiannya aku pakai bakso-baksoan yang aku beli di belanja bulanan kemarin ya teman-teman. Terus juga kan masih punya sisaan sosis, sama ada bakso juga tuh suami aku yang bawa, sama ada sayurannya aku pakai jamur yang aku beli juga di belanja bulanan waktu itu. Terus sama ada pakcoy, makanya ya udah aku pakein aja. Nah ini aku juga udah ngerebus minyak. Maksud aku ngerebus air, karena airnya udah mendidih. Tadi langsung aja ya untuk perbaksoannya aku masukin duluan, dan ini karena udah mendidih langsung deh aku masukin untuk bumbu instannya. Padahal kan aku udah pakai bumbu instan ya, cuma aku masih ngeliat YouTube coba. Kan aku penasaran yang lain tuh kalau bikin tom yum suka ditambahin sama bumbu apa lagi gitu. Nah pas aku lihat-lihat ternyata ditambahinnya sama penyedap, terus juga gula sama lada bubuk teman-teman. Ya udah akhirnya aku ngikutin aja ya, karena emang ini pertama kalinya aku bikin tom yum teman-teman. Makanya kalau misalkan di video ini ada yang salah-salah atau nggak sesuai sama kalian gitu, yang udah sering bikin atau yang udah pernah bikin, aku mohon maaf ya, pokoknya ini tuh versi aku. Nah terus karena ada sisaan mie telur dari bulan lalu ya, makanya udah kata suami aku biar tambah banyak gitu dipakein aja sama mie telur. Akhirnya udah aku masukin aja. Terus ini aku masukin sawinya juga, pakcoy maksudnya, ini aku masukin sekalian biar langsung empuk gitu ya. Nanti yang terakhiran baru aku tambahin sama jamurnya. Ini tuh sengaja aku bikinnya lumayan banyak, karena ini nanti aku mau kasih ke ibu juga ya biar nyobain gitu. Nah terus ya udah tinggal diaduk-aduk aja kayak gini ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah empuk baru deh aku matiin untuk kompornya. Kalau di video YouTube sih aku lihat ada yang ditambahin sama udang, terus juga macam-macam bakso-baksoan. Aku juga nggak tahu ya nama bakso-baksonya itu apa. Pokoknya komplit banget deh. Tapi kalau aku ya kayak gini aja ya teman-teman, karena emang di rumah adanya cuman ini aja. Ini juga udah enak banget sih, aku suruh cobain suami aku, katanya ya lumayan lah katanya gitu. Maklum ya namanya juga baru pertama kali bikin. Nah ini teman-teman alhamdulillah udah jadi. Sekarang aku mau makan dulu. Tadi untuk ibu udah aku sendokin ya, terus aku minta tolong anterin sama suami aku. Ya udah teman-teman kalau gitu segini dulu ya untuk video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.